Ya, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali masih di Kita Sel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana menghilangkan bekas nagel atau paku dari bambu supaya pada saat kita politur itu bisa hilang, tidak terlihat hitam. Lalu bagaimana caranya? Langsung saja kita akan praktekkan bersama-sama. Untuk cara menghilangkan bekas hitam pada nagel, kita harus mengebur dulu untuk nagel yang ada di papan kita, barangkali sekitar 2 mili seperti pada video ini. Usahakan untuk bor atau mata bor yang kita pakai itu lebih besar dari nagel atau paku dari bambu yang ada dalam papan. Setelah kita bor, lalu kita akan mendempulnya. Untuk mendempulnya kita menggunakan kayu jati supaya warna tidak berubah. Dan usahakan pada saat kita mendempul kayu itu agak ditimbulkan sedikit supaya pada saat ada penyusutan tidak terlihat. Setelah kita dempul, kita biarkan sampai kering, lalu kita amplas. Mungkin warna sudah mirip dan titik hitam pada nagel sudah berkurang jauh. Mungkin seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk caranya kita menghilangkan bekas hitam pada papan. Dan demikian video pada kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita berjumpa kembali di lain waktu. Salam sukses, Kita Sel.